Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bapak Heri Gunardi beserta jajaran. Direktur PT Bursa Efek Indonesia Bapak Irfan Susandi serta seluruh tamu undangan lainnya yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang pada acara pembukaan perdagangan bursa efek Indonesia dalam rangka Right Issue PT Bank Syariah Indonesia (Tbk). Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Aksin Muammar dari PT Bank Syariah Indonesia (TWK). Kepada Bapak Aksin Muammar kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 dilanjutkan dengan doa. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنكبوا

صدق الله Marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah ampunilah kami, sayangilah kami, berikanlah kami petunjuk, selamatkanlah kami, dan berikan kami limpahan rezeki. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min dunia wa akhirah. Ya Allah atas semua yang kami lakukan pada hari ini, baguskanlah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah kami dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna lisa fil akhirin. Ya Allah atas semua yang kami lakukan pada hari ini, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Bapak Irfan Susandi, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Heri Gunardi. Direktur PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Ade Cahyono Groho, dan Ibu Tribuana Tunggadewi, serta Bapak Ibu sekalian dari PT Bank Syariah Indonesia dan dari PT Bursa Efek Indonesia. Alhamdulillah, kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat hadir dan berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan perdagangan penerbitan right issue PT Bank Syariah Indonesia TBK atau Bank BSI. Saya mewakili PT Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat kepada BSI atas penerbitan saham baru seri B senilai sebanyak 10,84 persen dari modal yang ditempatkan dengan target penghimpunan dana sekitar 5 triliun rupiah. Semoga dengan penerbitan ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk dapat lebih berkembang melalui struktur permodalan yang bersumber dari pasar modal sehingga mampu menopang pertumbuhan pembiayaan dan aktivitas BSI lainnya. Kita harapkan bahwa right issue yang dilakukan BSI ini merupakan satu langkah yang positif bagi perseruan karena hal tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi para pemegang saham pengendali Terhadap investor publik untuk meningkatkan dan mempertahankan porsi kepemilikan mereka di Bank BSI, momentum ini juga diharapkan merupakan kesempatan yang sangat baik dan ditunggu-tunggu para investor BSI untuk mendapatkan saham BSI dengan kinerja keuangan yang bagus dan dengan harga yang sangat menarik. Hal ini bisa kita lihat dari. Eh, Pemesanan saham BSI yang oversubscribe atau kelebihan permintaan dari investor atas saham barunya sebanyak 1,4 kali pada saat penawaran. Dan hal tersebut mencerminkan bahwa rate isu ini memang sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu oleh para investor kita ya untuk memiliki saham Bank BSI. Mungkin juga bagi para investor syariah kita ini sangat antusias sekali untuk memiliki saham Bank BSI. BI berharap bahwa ke depannya BSI secara konsisten dapat terus meningkatkan kinerja yang sudah baik terus ditingkatkan dan juga secara konsisten menerapkan GCG yang baik agar dapat semakin dipercaya dan tumbuh menjadi bank syariah yang terbesar di Indonesia dan terus tumbuh menjadi yang terbesar. Demikian kami sampaikan akhir kata selamat kepada manajemen Bank BSI, kepada karyawan Bank BSI atas penerbitan right issue ini. Kami di Bursa Efek Indonesia akan selalu mensupport BSI untuk menjadi perusahaan yang tumbuh dan memberikan value bagi para pemegang sahamnya dan juga bagi negara kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan Susandi, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Tbk) kepada Bapak Heri Gunardi dengan hormat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Irfan Susandi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Direksi PSI Pak Cahyo Budewi, Grup Head seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ya, pagi yang indah dan cerah kita uh, punya kesempatan untuk berkumpul di ya, acara Opening Bell Ceremony pembukaan perdagangan berusaha efek Indonesia dalam rangka Right Isu PT Bank Syariah Indonesia TBK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami merasa bersyukur uh, di pagi yang penuh berkah ini kami dapat hadir kembali di ruangan yang megah ini setelah pada awal merger tepatnya pada tanggal 4 Februari 2021 persis Pak di Pak Irpan di panggung ini persarahannya masih sama ya. Cuman mungkin waktu itu undangannya lebih banyak gitu. Ya. Ruangannya agak penuh ya. Pada saat itu adalah e, pembukaan juga opening bell ceremony e, berupa pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka perkenalan nama PT Bank Syariah Indonesia Terbuka. Tidak terasa BSI sudah hampir berulang tahun yang kedua. Pada tahun ini kami kembali melakukan aksi korporasi ya berupa penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat dengan HMETD atau right isu yang saat ini telah mencapai tahap akhir. Tujuan dari right isu ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan dengan tingkat kar yang insya Allah kita akan capai sekitar 20 persenan, sehingga selain setingkat dengan rata-rata kar industri perbankan saat ini. KRBSI ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan pembiayaan ataupun ekspansi ke depan. Selain itu juga dengan terlaksananya raikisu ini, Alhamdulillah kami juga dapat memenuhi ketentuan regulasi dari bursa yaitu meningkatkan free float. Ya. Pada saat itu Jujur bursa mengingatkan kita untuk segera meningkatkan free float agar inline dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana Bapak-Ibu ketahui, sebagai pencapaian telah kami torehkan selama Hampir dua tahun ini pada posisi September 2022 total pembiayaan mengalami pertumbuhan tertinggi di antara perbankan nasional. Jadi kami tumbuh sebesar 22,35 persen secara year-on-year. Year. Hal ini ditopang dengan komposisi um, tentunya um, banyak sekali segmen yang memang tumbuh bagus ya. Di sisi tabungan juga kita mengalami pertumbuhan sebesar 19,31 persen dan kami juga melihat bahwa kualitas aset juga semakin membaik dengan MPF Cross mencapai sekitar 2,67 persen atau menempati peringkat keempat di perbankan nasional ya di antara seluruh bank-bank yang lain. Capaian ini juga kami bisa refleksikan dengan net interest margin BSI saat ini mencapai sekitar 6,22 persen Empati posisi kedua terbaik ya, di antara uh, top 10 bank di Indonesia. Laba perseroan juga meningkat tajam, ya ini sebesar pertumbuhannya sekitar 42 persen, menjadi sebesar 3,21 triliun. Mudah-mudahan angka Desember juga kita harapkan juga akan uh, sama baiknya, ataupun bahkan lebih baik dari yang kita capai di kuarter ketiga 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pelaksanaan rekisu ini jumlah saham yang terbitkan sebesar 4,9 miliar ini ya lembar saham seri B atau sebesar 10,8 persen dari normal modal tempatkan harga pelaksanaan sekitar 1.000 perak sehingga jumlah dana yang terima perusahaan sekitar 5 triliun. Dan tentunya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah banyak membantu kami dan kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan regisu ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita selesaikan dengan baik juga. Lagi Bapak Ibu sekalian dan semua pihak yang telah membantu, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri, mohon perkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mohon perkenan kepada seluruh para pejabat yang berada di waris paling depan untuk dapat naik ke atas panggung dan membuka perdagangan bursa efek Indonesia pada pagi hari ini. Saat ini waktu menunjukkan 50 detik lagi menuju pukul 9. Dan pembukaan perdagangan pagi ini dibuka dalam rangka Right Issue PT Bank Syariah Indonesia TBK. Saat ini waktu menunjukkan 30 detik lagi menuju pukul 9. Kami persilakan kepada Bapak Heri untuk bersiap-siap di depan layar sentuh dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke satu. Pak. Coba. Dan perdagangan hari ini telah resmi dibuka dalam rangka Right Issue PT Bank Syariah Indonesia (Tbk). Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya adalah pertukaran corporate souvenir antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia (Tbk). Corporate souvenir pertama akan diserahkan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia kepada Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (TBK). Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, souvenir akan diserahkan oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (TBK) kepada Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami persilahkan kepada para pejabat untuk dapat memposisikan diri di atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Kami juga turut mengundang kepada Bapak Rizky Budinanda selaku Head of Investor Relation PT Bank Syariah Indonesia TBK dan Bapak Gunawan Arif Hartoyo selaku Head of Corporate Secretary untuk dapat naik ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian dapat kita saksikan di layar monitor bahwa saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp1.235 atau mengalami kenaikan sebesar 1.65% dari harga perdana. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita ikuti bersama acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka Right Issue PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia.